Ketapang ini berdiri tahun 2021 dan hari ini kami sudah jalan 3 tahun, mau mencapai 4 tahun. Kami bergerak di sini, ini semua penyelam anak-anak asli Papua. Kami bergerak dengan alat yang apa adanya yang bisa kami gunakan, yang masih safe. Kami bergerak dan kami selama ini kami tidak mendapatkan support dari siapa. Maksudnya terkait support alat, kami tidak pernah mendapatkan itu. Tapi kami yakin bahwa kami akan tunjukkan, ini kerja kami. Syukur ketika kami berjalan sampai 3 tahun, akhirnya kami melihat hasil kan. Ada yang Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan mengajak kerjasama, karena mereka lihat, mereka konsisten. Kan ini dilihat kan, seperti itu. Dan ini suatu hal yang baik, yang sangat kami banggakan, atau bagian dari kepuasan kami, atau sesuatu yang luar biasa buat kami. Kami bisa ada sampai titikan kerjasama dengan titik kerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan seperti itu. Kami sendiri ada 20 penyelam, semua 11 sudah punya lisensi, yang sebagian belum, karena kami selalu melakukan ya dengan mandiri, swadaya seperti itu. Jadi apa yang kami bisa lakukan kami lakukan, tapi aktivitas kami tetap mengontrol karang. Kami dari 2001 sampai 2003 kami tanam perbaiki terus mengontrol. Tapi tahun 2004 ini kami awal saya sudah sampaikan buat teman-teman bahwa tahun 2004 saya ingin kita fokus pada upgrade SDM. Kita bermantap SDM. Entah itu pelatihan apa, kita harus bermantap. Ada yang kuliah-kuliah, ada yang ikut pelatihan yang lebih, ikut pelatihan. Kita bermantap SDM, tahun depan kami akan kembali lagi dengan akses kami, dengan SDM yang sudah baik seperti itu. Kata Pak sendiri, kami ini, visi kami hanya bagaimana menjaga laut, terus bagaimana kami penyelam, satu hal yang sangat penting itu memperbanyak penyelam Papua itu Ketapang, karena kita lihat Sorong, Raja Ampat, Biak, berapa penyelam Papua kami bisa hitung, sedangkan ini orang Papua, tempat ini Papua ini. Ya, terus kenapa ini SDM-nya tidak siap, akhirnya kita dorong. Perbanyak visi Ketapang, memperbanyak penyelam Papua. Kami di sini kalau anak Papua yang mengatakan, yang pernah bicara, saya mau latihan. Saya bilang datang, saya tidak perlu kau punya uang. Datang, ini kau punya waktu, kau menjadi penyelam, silakan. Jadi itu sedikit buat saya, hal yang itu wajib saya lakukan untuk anak Papua. Tapi kalau yang dia bilang saya anak Papua, saya mau bayar berapa, saya harus biasa bilang, tidak perlu kopnya uang, saya punya butuh kopnya waktu saja dan keseriusan kau, kau memang kau menjadi Papua. Itu yang selalu saya lakukan di sini dengan teman-teman. Kalau untuk terkait koral sendiri, kami sudah, kalau bibit karang itu sudah hampir 1000 ya, 900 lebih bibit karang yang kami tanam. Tersebar di dalam sini, Pulau Mensinam, Pulau Lemon, Reef, ya ini di kami sudah itu tersebar sekitar 10-11 titik yang kami lakukan rehabilitasi, tergantung itu rusak dan itu ada potensi penyelaman, situ kami harus rehabilitasi kembali seperti itu. 11 titik ya? Ya, 11 titik yang kami sudah lakukan rehabilitasi. Ya, jadi selain kami juga melihat itu potensi yang ada, kami juga untuk selalu memberi
sedikit berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di area itu untuk ya daerah ini sangat bagus. Jadi kami sedikit memberi pemahaman ke masyarakat sehingga mereka pun ikut jaga. Seperti ini tinggal di ini bagaimana tinggal lihat tuh bagaimana sehingga ketika itu sudah bagus masyarakat mendapatkan dampak dari itu. Ini yang sedang kami juga pikirkan. Kami berpikir bahwa kami di Ketapang sini tidak mampu sampai tingkatan itu. Mungkin kami juga harus ada keterlibatan akademisi dan juga pemerintah sehingga itu bisa diatur dan semua akan merasa dampak, mendapat dampak dari potensi-potensi yang ada di daerah yang masyarakat jaga seperti itu, apa berperan serta untuk menjaga potensi itu seperti itu. Oke, kalau buat kami sendiri, kami bilang itu specialty ya untuk spot dive-nya Ketapang itu ada rep dompet atau rep pengiyan itu ada dua spot, satu sar point, terus ada satu koral itu reef, terus Black Coral Garden itu kami punya specialty. Jadi Black Coral Garden itu dikenal dengan kita masyarakat awam tuh taman akar bahar. Itu sepanjang 50 sampai hampir 100 meter itu akar bahar, di hamparan akar bahar. Terus ada koral, ada koral sebare spot, terus reef manggewa, ada ciri kita bisa lihat hiu, kita bisa lihat penyu, kita bisa lihat soft coral yang sangat indah, karang yang masih sehat dan sangat luar biasa. School ini kan kita bisa lihat di. Jadi ada kalau kami sendiri di sini Ketapang Dive kami punya specialty spot dive itu ada 10 spot. Dan itu yang selalu kami menjadi andalan kami untuk mengantar wisatawan untuk melihat situ keindahan. Sebenarnya kalau untuk efek sampah sendiri ini kan sangat mengganggu. Buat kami ya kami tidak belajar terlalu spesifik terkait ilmu laut. Karena kami saya dengan teman-teman ini berdasarkan kemauan. Hobi ya? Iya, hobi terus dan niat untuk peduli dengan laut. Ya, kami berpikir ya kami belajar dari apa yang kami lihat ketika sampah itu banyak. Karang itu akan mati, dia tidak akan berkembang, dia tidak akan hidup dengan baik. Itu yang kami lihat. Ikan pun akhirnya akan bergeser, seperti itu. Karena ini ada efek lain kan, sampah, seperti itu. Makanya kami lihat sangat lamun yang bagus itu karena sampah tertimbun, lamun itu pelan-pelan dia mati, seperti itu. Mulai terkikis dan dia mati. Ini buat saya kan, karena ketika lamun itu mati, ikan itu tidak akan ada di situ. Itu ikannya pergi. Begitu juga karang. Ketika karang itu tertutup dengan sampah dan dia tidak hidup, dia mati, berarti ikan pun tidak akan ada dekat situ. Ini sangat-sangat terasa sekali ketika sampah itu ada di laut. Seperti itu. Kami, Ketapang Dive, bagaimana masyarakat bisa untuk tidak membuang sampah di laut, terus menjaga laut, karena laut itu sumber penghasilan buat kami, sumber kehidupan kan, seperti itu penghidupan buat kami juga. Dan pesan untuk pemerintah, saya hari ini sangat mengharapkan Dinas Lingkungan Hidup baik itu kabupaten atau provinsi untuk melihat wajah provinsi ini, teras provinsi yang ada depan ini terkait sampah. Mungkin yang saya harapkan bisa kita sama-sama bicara terkait sampah dan menangani sampah ini agar Teluk ini sudah tidak ada sampah lagi seperti itu. Karena banyak potensi di sini. Ya, karena ada banyak potensi. Dan yang paling penting itu teras provinsi kan, provinsi konservasi. Iya. Seperti itu.